kewajiban orang tua, Pak Ibu, mendidik anak. Mendidik anak itu mulai dari rumah tangga. Didik dengan cara yang baik, qaulan sadida, pakai bahasa yang lemah lembut. Masih ada terang ada yang burang awak yang ketika berang kepada anak, ucapan tidak terkontrol. Berang kepada anak, keluar bahasa tadi. Wa angpaka mada baru. Kalau anak kecem baru, tebain duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النساء الآية التاسعة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Quwwatul Ummah beserta seluruh pengurus yang hadir pada subuh hari ini. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Niniak Mama, Alim Ulama, Cadik Pandai, Bundo Kanduang, Bapak Ibu, para pemuda, remaja, adik-adik dan anak-anak yang kita sayangi, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat yang dirahmati Allah insyaAllah. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kini kitalah memasuki pelaksanaan ibadah puasa hari yang ke-12. Lampiang separuh, Pak Jibu. Dan alhamdulillah kita masih semangat beribadah, masih alun tereliminasi. Tadi kece apa? Lah berkurang sap satu sap, Pak ya. Berkurang satu sap. Nah, alhamdulillah kita masih semangat. Dan kita yakin, Pak J. Ibu, bahasa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi waktu subuh yang disaksikan oleh para malaikat, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat fajar, solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ketika tadi apa ibu sudah berzikir lalu berdoa, maka malaikat yang menyaksikan ikut mengaminkan doa dan pinta Bapak Jibu. Tambah cikla Pak Jibu, aka cik Rasul, ma min yaumin, ndak ada satu hari pun, berarti tiap hari, illa yanzilul malakani, kecuali turun dua orang malaikat. Wa qala ahaduhuma, salah seorang malaikat itu berdoa berkata, Allahumma a'ti mumpiqan khalapan. Ya Allah, berikanlah orang yang rajin berimpak itu, ya Allah, balasan yang lebih baik dari apa yang diberikannya. Wa qala al-akhar, malaikat yang lain atau yang kedua berdoa pula, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikan pula mumsikan orang yang sampilik kariang. Jadi mumsik itu apa je, Bu? Harato yang kadiagian itu ada tapinya kapi. Mumsik. Bahasa awak sampilik kariang. Talapan, kehancuran dari harta yang dimilikinya.
Apa ibu ingin doa malaikat yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, rajin berimpak, rajin bersedekah, apalagi waktu subuh, yang itu nilainya luar biasa. Bapak ibu, hadirin hadirin yang berbahagia, untuk subuh hari ini, beberapa menit ke depan, kita coba membahas firman Allah dalam surah An-Nisa, surah perempuan, surah ibu-ibu. Ayat yang ke-9, ayat ikolah sangat populer dan banyak di antara kita yang hafal. Wal yahsyallazina, hendaklah merasa khawatir, merasa ragu, merasa cameh, merasa bimbang. Allazina law taraku, seandainya kalau kamu meninggalkan, min khalfihim dzurriatan du'afa, di belakangmu atau sesudah kamu meninggal generasi yang lemah fisik, lemah ekonomi, lemah iman, lemah skill, lemah ilmu pengetahuan dan teknologi. Khafu 'alaihim, camihlah, khawatirlah terhadap itu. Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyenangkan. Apa ibu dan berhormati, ayat itu memberikan motivasi kepada kita agar kita betul-betul mendidik anak. Jangan sampai kita padian si anak. Hari kini ya Pak Jibu, yang mengkhawatirkan awak, anak-anak kita SMP, bahkan SD, apalagi SMA, lah berani tawur-tawuran. Maka Pak Jibu, perlu kita yang punya anak, di orang gae, hendaknya kalau anak lah jam sabale dua bale, indak pulang, cari, telepon. Sebab kalau inyo lupa kumpulnya sama inyo, nah itulah Pak Jibu, ambo patang menjelang bulan Ramadan, malam minggu, menunggu orang rumah, pulang dari bukit tinggi, sebab ada acara, jam satu parak siang, di bypass itu. Bahondalah anak-anak kita ko sarami-rami. Si Honda tu sidang bertigo. Banyak bertigo pakai bendera. Rami Pak. Ambo khawatir pakai mereka mencari-cari lawan tawuran. Maka Pak Jibu yang punya anak, kalau jangan sabale, jangan duwale alun pulang anak telepon cari. Apalah anak padusi. Nah, kece Allah khawatir kita terhadap itu. Maka dalam kesempatan itu kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi kewajiban bagi orang tua. Hakul maulud alal walid, ada beberapa yang menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua. Hak bagi anak, kewajiban bagi orang tua. Apa itu kewajiban orang tua? Pertama, ya Pak Bu yang kita punya anak, kewajiban orang tua yang pertama adalah ketika anak baru dilahirkan, maka diazankan dan diikomatkan. Aku kena jawab baknya ke? Generasi muda atau yang masih produktif, ketika lahir anak, maka kewajiban abaknya yang pertama adalah mengazankan dan mengikomatkan. Maka ndak ada yang kelaki yang ndak pandai azan. Tidak pandai azan lahir anak dari pangan, siapa mengazankan? Maka biasanya kepada calon pengantin kita sampaikan, bagi calon pengantin yang laki-laki akan menjadi bapak, akan punya anak, maka harus pandai azan, pandai iqamat. Ibu, kalau ada anak kita yang lah memperkenalkan ama ko kawan awak ma, jadi kalau anak ngeceng ke kawan awak itulah, tanyolah lah itu, kawan ba'ah. Tanyolah pandai azan tak? Lai pandai komat tak? Kalau tak lahir cucu awak nanti, siapa yang akan menazankan? Siapa yang akan mengkomatkan?
Maka kewajiban abak yang pertama, ayah yang pertama adalah ketika anak lahir, azankan dan iqamatkan. Azankan telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Cuman mengazankan itu apa ibu? Tidak model mengazankan di musajid, di musola, dikumandangkan dengan suara karya dong. Tapi dengan suara lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah itu saja irama apanya. Lembut suaranya. Sebab telinga anak itu masih lembut. Maka diazankan dan dikumatkan. Lalu yang kedua, lah sudah diazankan, lah sudah diikomatkan, kewajiban orang tua yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Agi nama itu dengan nama-nama yang baik. Sebab nama anak itulah doa. Ketika apa jibuk magi nama anak, magi nama cucu dengan nama-nama Asmaul Husna, jangan lupa di awalnya dia ge kata abdun. Jangan ditanya nanti diorang sia nama cucu ibu, nama cucu ambo Allah. Masa Allah nama cucu? Dia harus Abdullah. Sia nama cucu ibu, nama cucu ambo Al-Qahhar. Al-Qahhar itu nama Allah. Abdul Qahhar. Si nama anak ibu, nama anak ambo Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu nama Allah. Abdul Ghaffar. Jadi ketika kita akan magi nama anak dengan nama-nama Asmaul Husna, jangan lupa pangkanya lagi kalimat Abdun. Lu apa ibu? Untuk magi nama itu, jangan sampai anak itu merasa malu dengan namanya itu. Maka pilihlah nama-nama yang baik. Jangan dia gini mau anak, sia nama anak, anak ambo namanya Ateng. Masa Ateng mau anak? Dia gini karena nyeranda. Nah, dia gini dengan nama yang baik. Oh Ustaz, nama anak ambo le yang buat gini sesuai dengan yang ada dalam Quran Ustaz. Sia nama anak ibu, nama cucu ibu, ibu lagi namanya Ustaz Mardo. Mardo itu artinya sakit, sakit panjang saya nak kau. Dia pak ibu, nama itu doa. Agi nama yang baik, konsultasikan kepada orang yang tahu apa makna nama dari anak atau cucu apa ibu itu. Ustaz ambo hobi main bola Ustaz, ambo agi nama anak ambo nama pemain bola Ustaz, ya silakanlah, tapi jangan sampai nama itu memalukan anak ketika dipasangkan kepadanya. Cilih apa ibu yang kita sayangkan, nama anak kalau dia agi nama yang rancak, tapi imbauan hari-harinya namanya le umpamanya Abdul Muiz, panggilannya Mui. Orang awak kan banyak model itu. Namo anak kalau rancak imbonnya terpapua sih. Namo anak kalau umpamanya Fatimah, panggilannya Piun Piak Piak Bareh. Piak apa pak? Salimah. Jadi apa aja ibu, imbonnya pun dengan panggilan yang baik, dibiasakan dari rumah. Jadi dia ge namo anak dengan nama yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban orang ge adalah dikhitankan. Apa dikhitankan itu? Disunatkan bahasa awaknya. Jadi laki-laki dikhitankan. Ustaz, kan tadi perbedaan ba'a kalau khitannya padusi Ustaz. Dalam hadis disebutkan wala tu haqqi. Jadi kalau memang untuk padusi khitan itu berbeda dengan laki-laki, agak tipis sedikit saja. Jadi yang khitan itu termasuk sunnah Rasul. Kalau laki-laki harus kita khitankan. Jadi anak-anak yang lah usia-usia SD kelas 1, kelas 2, mulailah anak kita dikhitankan. Lebih khitan anak-anak apa lah? Kalau lambek banar hitan besok jo kapak lai. Jadi ketek-ketek hitannya lebih mudah. Latigum. Yang kampe apa jibu? Kewajiban orang tua adalah mengakikahkan. Harusnya yang ketiga tadi mengakikahkan. Di mengakikahkan anak. Dalam hadis disebutkan anak itu tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Jadi kalau orang tuanya mampu untuk mengakikahkan anaknya, harus mengakikahkan anak. Kalau laki-laki bariku kambing pak bu, dua ekor kambing. Kalau padusi
sikua kambing. Ada jemaah yang bertanya kepada ambo, "Ustaz, ba'ah kalau seandainya ustaz, biaya untuk membeli kambing itu ambo balian ke daging. Kalau beli kambing ustaz siku 2 juta. 2 ekor 4 juta. 4 juta kau ambo balian ke daging ustaz banyak dapatnya ustaz. Tapi kalau dibalian ke kambing, kambing kau banyak tulangnya ustaz. Lebih liat tu ustaz, ambo tukar se mendabi kambing kau dengan membeli daging." Ambo kecian, "Bu, syariat ni telah mendabi kambing itu bukan membeli daging." Jadi yang syarat adalah menyembeli hewan menjadi kambing, anak lelaki dua ekor, anak perusi siku. "Ustaz, kalau anda mampu ustaz, kemampuannya siku ustaz." Kalau kemampuan siku, dah biar siku. Kalau tidak mampu, Pak Ustaz. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz, lalu apakah ada kaitannya antara akikah dengan kurban, ustaz? Ba'a orang yang alun akikah, apakah boleh berkurban? Apa ibu, akikah itu kewajiban orang gaek kepada anak kalau mereka mampu. Sementara kalau kurban, kewajiban setiap individu kalau mereka mampu. Jadi orang yang alun akikah pun boleh untuk berkorban. Ambo dulu apa jebu orang gaek ambo dalam mampu. Sehingga memang tidak diakikahkan. Tidak ada kami yang diakikahkan. 10 kami, tidak ada yang diakikah pun serang pun. Lalu ustaz, kalau orang kaya tidak mampu, ustaz boleh awak mengakikahkan diri surang? Ada memang sahabat yang mengakikahkan diri surang. Nabi tidak memerintahkan dan Nabi tidak pula menyalahkan. Artinya bahawa boleh, silakan kalau ada yang ingin mengakikahkan diri surang. Lalu akikah kau mau bahara ustaz? Ambo Pak Jibu sangat acuh di daerah kita ko mengakikahkan anak itu menjelang menikah. Jadi ustaz minta doa, ustaz doa apa? Doa selamat nikah dan akikah. Baru umur anak ibu, umur anak ambo lah 23. Dia Pak Ibu disyariatkan, dianjurkan akikah itu ketika anak berumur 7 hari. Ustaz 7 hari itu ibunya masih sakitnya operasi ustaz, tidak bisa mau 7 hari umur sampai balai hari. Tidak bisa mau sampai balai hari umur 21 hari. Dan itu yang disyariatkan. Tapi kalau memang tidak juga bisa umur 21 hari, ya belum mampu saja. Tapi yang disyariatkan ketika 7 sampai balai atau 21 hari tadi. Nah, itu kewajiban yang berikutnya. Kemudian berikutnya, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan, pengajaran yang baik kepada anaknya. Apa ibu iku yang paling payah mendidik anak? La ayyu adibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisain. Hendaklah setiap orang mendidik anaknya supaya beradab, berhati, beretika. Itu lebih baik daripadanya berimpak bersedekah satu sak. Di kewajiban orang tua, Pak Jibu, mendidik anak. Mendidik anak itu mulai dari rumah tangga. Didik dengan cara yang baik, qaulan sadida, pakai bahasa yang lemah lembut. Masih ada terang ada yang burang awak yang ketika berang kepada anak, ucapan tidak terkontrol. Berang kepada anak, keluar bahasa tadi. Wa angpaka mada baru. Kalau anak kecem baru, tebain duanya. Apa ibu, baapun berang kepada anak yang bahasa tetap dikontrol. Masya Allah nak, baabi kebana perangai nak. Pakai bahasa-bahasa yang baik. Bahasa-bahasa yang cepat mendidik. Tapi kalau Pak Jibu di rumah lah mulai baso kasar, anak diimbau dengan panggilan-panggilan kasar, tiba nanti nyerekam panggilan tu. Aba Indua mimbau baru nyerekam nang kepalanya, basobok je kawannya, keluar lah baso, "Eh, wang baru," bilang tiba. Beko tiba di sekolahnya lah baso kasar tu pula. Sehingga guru-guru pun untuk mendidik anak tak baso pula pakai baso-baso kasar. Maka bahasa-bahasa kasar itu membentuk anak karakter, menjadi karakter yang
kurang baik, maka kaulan sadida aja dengan bahasa yang lemah lembut. Termasuk apa jibu ketika anak kita beraja, apakah di sekolah ataupun di TPQ-TQA, mulai dari rumah pak bu bisikkan ke anak ketikanya kapai beraja tu, nak le elok beraja nak, jan balari-lari, jan bagalik-galik di masjid. Kalau orang sembahyang solat ikut pulau sembahyang di rumah lah dipesankan, maka terekam di anak. Tiba beko di masjid di surah musola, guru pun ikut mengawasi. Kalau guru tidak mengawasi, itulah yang anak berkeliaran, orang solatnya balari-lari. Kemudian apa jibu, termasuklah kita mengontrol mengawasi jemaah. Jadi kalau jemaah mengawasi, maka anak-anak pun akan terkontrol. Apa jibu, kontrol sosial itu yang kinilah mulai menurun. Maka kewajiban orang tua adalah mendidik anak agar anak itu berakhlakul karimah. Kemudian terakhir, kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anaknya kalau sudah ada jodohnya. Apa ibu, kalau anak kita itulah usianya lah sampai lah ada jodohnya, nikahkan. Kalau tidak dinikahkannya, nikah surang, kawin surang. Ustaz tidak ketujuh di awak calon menantu itu, Ustaz. Apa ibu kini tidak sama aja masuk dulu lah itu. Kalau dulu bisa anak kau dijodoh-jodohkan, kalau kini tidak amunya. Selagi pasangan itu orang yang elok, selagi pasangan itu orang yang muslim, maka kita selenggarakan saja kalau lah memang ada jodohnya. Dan cila Pak Jibu, kewajiban abak terakhir beliau, ayah itu menikahkan anaknya dan harus terpenuhi syaratnya. La nikaha illa biwaliyin. Indak sah nikah itu kalau indak dinikahkan oleh walinya, wali yang sah. Bahwa wali yang sah itu salah satu syarat adalah adamul fiski. Indak boleh orang fasik. Orang yang indak solat, indak semayang, pahampok, pezina, pamabuk, bagilimang jodoh-jodoh sobagadang, termasuk orang fasik itu. Dan inyo indak bisa menjadi wali nikah. Ustaz kan nambuh abaknya Ustaz, walaupun apa abaknya kalau apa tidak sembahyang tidak bisa jadi nikahnya. Ustaz, ini kan lahir dari rahim istri ambo Ustaz, ambo yang menjadi abaknya Ustaz, walaupun apa abaknya kalau apa pemabuk tidak bisa menjadi wali nikahnya. Kalau dipasangnya Pak Ustaz, abak kau tidak pernah sembahyang sekalipun, pemabuk ialah pahampu apulai, maka fa nikahuha batilun, nikahnya dibatilkan, jadi tidak sah. Kalau pernikahan yang tidak sah, mohon maaf, bergaulnya suami istri yang dalam pernikahan yang tidak sah itu, apa pergaulan itu Pak Bu? Zina. Maka apa yang akan menikahkan anak-anak ibu yang punya suami, ini akan menikahkan anak ibu alunnya sembahyang le ingian. Sebab kalau tidak sholat, bergelimang jodoh susu pasif dan susu gadang, maka tidak bisa menjadi wali nikah. Apa ibu yang menghormati, itu diantara kewajiban orang tua yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan apa ibu, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi tunas harapan kita bersama, akan menjadi pemimpin masa depan yang akan menjadikan Kota Padang lebih baik untuk masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Ikam bisa kita sampaikan. Terima kasih atas keperhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.